Grace Natali hampiri moderator debat, KPU, tidak patut. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Ri Hasyim Asyari menyayangkan sikap politikus PSI Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator debat kedua calon presiden pada saat jeda iklan. Hasyim menganggap tindakan pendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka itu tidak dapat dibenarkan, apapun motif dan alasannya. Terlebih, KPU dan perwakilan tim masing-masing calon sudah bersepakat soal mekanisme melayangkan protes. Dalam pandangan kami, walaupun dari mereka saling mengenal, itu semestinya kan tidak patut untuk dilakukan, karena bisa menimbulkan penilaian yang negatif, ungkap Hasyim kepada wartawan, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Karena kan kita tidak tahu-tahu ya, tahunya cuma mendatangi, di situ ngomong apa, kan kita enggak tahu, lanjutnya. Hasyim mengungkapkan, setiap tim pasangan calon sudah sepakat setelah debat perdana pada tanggal 12 Desember tahun 2023 terkait prosedur protes. Jika salah satu kubu merasa berkeberatan dengan tindakan calon atau pendukung lain saat debat digelar maka protes harus disampaikan oleh liaison officer, LO, masing-masing tim selaku perwakilan. LO itu menyampaikan protes kepada LO dari kubu yang diprotes. LO dari kubu yang diprotes kemudian yang akan menertibkan sendiri pendukung calonnya. Jadi yang tepat sebetulnya dalam konteks mengingatkan itu ia melalui LO, tegas Hasyim. Ia menyebutkan, tindakan Grace dan Isyana akan dievaluasi pada rapat koordinasi berikutnya jelang debat keempat.